bahwasanya doa memiliki apa?
dalam bulan Ramadan. Maka ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Oleh karena itu, sebagaimana kita sebutkan tadi, bahwasanya di bulan Ramadan ibadah berupa doa ini memiliki kedudukan khusus yang tidak sama dengan bulan-bulan yang tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
di dalam berdoa. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian di antara syarat agar doa kita diterima adalah tidak memakan makanan yang haram. Tidak makan makanan yang haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada
sebelum dia berbuka dan ketika sudah masuk waktu maghrib. Ketika tenggelam matahari, ya sudah azan maghrib, sebelum dia berbuka, nah itu ada kesempatan dikit di mana doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata beliau? Amma ba'da al-fitri, sebelum itu. Lihatlah jangan